cara untuk set ulang channel digital, kita cari program otomatis, terus kita pindai siaran digital saja, tinggal oke. Kita tunggu berapa channel yang didapat, kita tunggu. Oke, kita tunggu berapa channel kita dapat. Apakah mau nambah lagi? Ini sudah berjalan 1 menit. Hampir 2 menit. Sudah 15 channel. Kita tunggu. Oke, bertambah lagi jadi 19 channel. Jadi 23 channel. Oke. Sampai saat ini tanggal 15 April tahun 2022 sekitar jam 10:30 malam, sudah mendapatkan saluran digitalnya 23 channel, berarti sudah ada tambahan lagi 2 channel yang saya set kemarin. Kita tunggu saja apa saja channelnya. Oke, sambil menunggu, kita sambil ngopi. Oke, lagi sedikit, baru 91%, mentok di 23 saluran digital, berarti yang kemarin dan sekarang nambah 2 channel lagi. Oke. Oke, kita cari dulu. Tadi misalnya kayak Laura suka melihat Info. Senin sampai Jumat pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nah, ini ada TVRI. Ada TVRI Bali. Terus ada TVRI Budaya. Terus ada TVRI Sport. Terus ada Net HD. Habis itu ada Kompas TV HD. Habis itu ada Bali TV. Habis itu ada RTV HD. Habis itu ada Metro TV. Habis itu ada SCTV. Habis itu ada Indosiar. Habis itu ada O Channel. Habis itu ada Mentari HD. Habis itu ada Magna Channel. Oh, ini yang baru, Magna Channel, Magna TV yang baru. Habis itu, oh, ini lagi yang baru, BN TV. Nah, ini. Terus ada Nusantara TV. Terus ada Harum TV. Nah, ya, masih siaran percobaan kalau nggak salah ya, betul. Habis itu ada Bineka TV. Nah, habis itu ada Gold TV. Nah,
sama juga. Habis itu ada Antv Digital, habis itu ada TV One Digital, oke, habis itu ada Trans TV, habis itu ada Trans 7, habis itu udah kembali ke analog. Oke, sekian dulu dari Nas Bali. Selamat mencoba.